insya Allah untuk kesempatan kali ini, ya ini sudah mulai masuk ke babak-babak akhir sirah sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya kalau nggak salah yang ke-17 atau ke ya 17 ya 18 gitu. Insya Allah kita akan bahas tentang satu topik peperangan terakhir yang ada pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya bahkan ini kemudian yang menjadi penyambung nanti dengan kekhilafahan berikutnya, yakni kekhilafahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena nanti di pertengahan peperangan itu datang kemudian berita wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian sekaligus menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ya pada saat itu. Dan kalau sebelumnya kita sudah bahas penaklukan Irak, ya penaklukan Irak itu yang kemudian menjadi pembuka nanti takluknya Persia, ya yang waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangkat Khalid ibn Walid sebagai panglima pasukannya. Ya, lalu kemudian selain Persia, tentu negara adidaya yang hendak ditaklukkan berikutnya adalah Romawi. Ya, dan penaklukan sebagian wilayah Syam, ya di Perang Yarmuk itu penaklukan sebagian wilayah Syam yang kemudian saat itu dikuasai ya oleh Romawi juga menjadi pembuka kemenangan untuk meruntuhkan kekaisaran Romawi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu telah membuka jalan. Ya, telah membuka jalan takluknya Persia dan takluknya Romawi gitu. Ya, walaupun nanti secara keseluruhan ya baik Persia maupun Romawi itu ditaklukkan futuh pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga bukan perkara yang remeh gitu ya, yakni membuka pintu gerbang ya kemenangan kaum muslimin terhadap dua negara adidaya dunia, yakni Persia dan Romawi. Takluknya Irak yang menjadi bagian dari wilayah Persia, dan takluknya sebagian wilayah Syam ya yang menjadi bagian wilayah Romawi juga menjadi pertanda kegemilangan prestasi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya yang membuka futuhnya dua negara adidaya dunia saat itu, yakni Persia dan Romawi. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita lihat ya, perang Yarmuk itu merupakan pertempuran antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Dan perang itu pada awalnya dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya, lalu kemudian perang Yarmuk khususnya dikomandoi oleh Sayyidina Khalid ibn Walid ya, melawan pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi di bawah komando Theodorus Tritius dan Mahan dari Armenia. Ini berlangsung selama sekitar 6 hari, yaitu 15 sampai 20 Agustus 636 Masehi di dekat Sungai Yarmuk. Ya, yakni Sungai Yarmuk itu anak terbesar Sungai Jordan. Ya, dan pertarungan ini menandai dimulainya gelombang besar pertama penaklukan kaum muslimin terhadap wilayah Syam ya secara khusus dan Romawi secara keseluruhan. Nah, ini kalau kita lihat petanya ini Jordania. Ya, lalu kemudian di sini Palestina, lalu kemudian di atas sedikit Syria, dan di kanan kiri itu Lebanon. Ya, nah di mana Yarmuk? Nah, ini Sungai Jordan ini. Ya, Sungai Jordan. Ini Laut Mati di sini, Danau Galilea. Nah, ini alhamdulillah saya pernah ke ini Danau Galilea, dan dari Danau Galilea inilah diantaranya mengalirkan sungai-sungai ya, yakni Sungai Jordan dan termasuk diantaranya Sungai Yarmuk yang menjadi anak yang terbesar dari Sungai Jordan. Nah, ke sini ini di sini Yarmuk itu di daerah sekitar sini ya. Kalau kita lihat peta secara keseluruhan ya,
Nah, ini lokasi terjadinya perang Yarmouk. Ya, ini di sini memang lokasi dekat dengan sungai Yarmouk, ya, sungai Yarmouk. Nah, kalau kita lihat lokasi perangan ini di lembah, ya, di satu lembah, ya, yang kemudian biasa, ya, kalau kemudian kita lihat, ya, sungai-sungai itu mengalirnya di dekat lembah itu sendiri, di dataran yang rendah gitu, dan di Yarmouk itu ada semacam lembah yang sangat besar, yang di situ terjadi peperangan wilayah Yarmouk. Jadi sekitar inilah kemudian kira-kira terjadinya perang Yarmouk itu sendiri di lembah dekat sungai Yarmouk, ya. Nah, ini kalau kita lihat sungai Yarmouk ini ini seperti ini, ya. Nanti kemudian sebagian tentara Romawi itu tenggelam di sungai Yarmouk, ya, tenggelam di sungai Yarmouk. Kenapa? Karena mereka itu setiap 7 orang diikat dengan rantai besi, ya, supaya tujuan awalnya tidak kabur, tetapi ini menjadi malapetaka bagi mereka ketika mereka terdesak, ya, terjun ke sungai Yarmouk, akhirnya mereka mati tenggelam di sungai Yarmouk, ya. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan di awal bahwa perang Yarmouk ini adalah perang antara Daulah Islam, negara Islam, dengan Romawi, dengan Bizantium Romawi. Dan sebenarnya, ya, ketegangan antara Daulah Islam dengan Romawi itu sudah dibangun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak tahun ke 6 Hijriyah. Ya, di tahun ke-6 Hijriyah itu Rasulullah SAW, ya, sudah mulai berupaya untuk melakukan islamisasi, ya, melakukan upaya mengislamkan Romawi melalui apa? Melalui surat yang dilayangkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada Kaisar Heraklius, ya. Jadi tahun ke-6 Hijriyah itu momentum setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW mengirimkan surat ke sekian banyak raja-raja dunia, nah, termasuk kaisar raja yang dikirimi surat ajakan masuk Islam adalah Kaisar Heraklius, ya, pemimpin Romawi pada saat itu. Ya, tetapi kita lihat, ya, sejarah juga mencatat bahwa Kaisar Heraklius secara halus, ya, menolak tawaran ajakan masuk Islam dari Nabi SAW. Walaupun sebenarnya sebagian sejarah mengatakan Kaisar Heraklius itu hatinya sudah terpikat dengan Islam, karena mereka membaca dalam kitab-kitab mereka, yakni kitab Injil, bahwa ciri-ciri Nabi yang akan datang kemudian itu memang ada pada diri Nabi SAW. Jadi hampir saja sebenarnya Kaisar Romawi itu masuk Islam, tetapi kemudian dilarang, ya, oleh para pendeta di sekitarnya. Yang kedua, ya, masih juga pada tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah SAW juga mengirimkan surat ajakan masuk Islam kepada Al-Harith ibn Umair Al-Azdi, ya, surat itu dibawa oleh Al-Harith ibn Umair Al-Azdi kepada Al-Harith ibn Abu Shamr Al-Ghassani, jadi Raja Ghassan. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Abu Shamr Al-Harith Abu Shamr Al-Ghassani, Raja Ghassan di Balqa, ya, sekarang masuk wilayah Yordania. Ini merupakan perwakilan Kaisar Romawi di wilayah Arab. Nah, jadi wilayah Balqa ini masih wilayah Romawi. Balqa, ya, sekarang Yordania, masih wilayah Romawi yang semacam kegubernuran, ya, semacam kegubernuran di bawah kekaisaran Romawi. Gitu, ya. Jadi Kaisaran Romawi di wilayah Arab itu, ya, di Balqa itu. Ya, sekarang Yordania. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriah, ya, Rasulullah SAW mengirimkan 3.000 pasukan ke Mu'tah. Ya, Mu'tah. Ya, Mu'tah masih wilayah Yordania. Dengan 3 orang panglima pasukan, yakni Zaid bin Harithah, Ja'far ibn Abi Talib, dan Abdullah ibn Rohah. Kenapa? Nah, karena sebab utusan Rasulullah SAW pada poin 2 ini, utusan Rasulullah SAW, yakni Al-Harith ibn Umair Al-Azdi, itu dibunuh, ya, oleh penguasa Balqa. Ya, oleh penguasa Balqa. Jadi ajakan masuk Islam itu bukan hanya ditolak, tetapi utusannya dibunuh. Inilah yang membuat Nabi SAW marah, ya, karena sebagaimana
apa aturan secara umum ya, aturan internasional, bahwa membunuh utusan sebuah negara berarti ya telah mengumandangkan perang. Maka Nabi SAW setelah mendengar berita ya terbunuhnya Al-Harith ibn Umair Al-Azdi, ya maka Rasulullah SAW mengerahkan 3.000 orang pasukan ke Mu'tah, wilayah Jordania, ya dengan mengangkat 3 orang panglima sekaligus, yakni Zaid ibn Harithah, Ja'far ibn Abi Talib, dan Abdullah ibn Rohah. Nah, setelah ketiganya wafat, maka kemudian pasukan diambil alih oleh Sayyiduna Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ya. Dan kemudian saat itu umat Islam ya mampu mengimbangi kekuatan Romawi yang padahal jumlahnya jauh berlipat-lipat lebih besar, ya. Dan kaum muslimin yang syahid pada saat itu hanya sekitar 12 orang. Nah, ini dahsyat luar biasa, ya. Lalu berlanjut ke tahun 9 Hijriah, yakni ketika Rasulullah SAW mengirimkan 30.000 orang pasukan ke Tabuk, ya, ke wilayah Tabuk. Tabuk itu sekarang masuk wilayah Saudi Arabia, tetapi dulu itu ini Tabuk itu wilayah perbatasan dengan Romawi, ya, antara wilayah Islam dengan Romawi, ya. Dan saat itu Rasulullah SAW mengirimkan 30.000 orang pasukan ke Tabuk yang kita kenal dengan Perang Tabuk, ya. Dan salah satu alasan ya kenapa Rasul mengirimkan 30.000 pasukan ke Tabuk itu karena orang-orang Romawi, Kaisar Romawi itu menghukum, ya, mengeksekusi, menghukum kabilah-kabilah, suku-suku yang bergabung dengan Daulah Islam yang awalnya itu menjadi bagian dari Romawi itu. Jadi mereka, orang Romawi jealous, ya, orang Romawi itu tidak terima ketika banyak suku-suku di sekitar apa yang masuk wilayah Romawi yang kemudian bergabung dengan Daulah Islam, ya, maka dieksekusi suku-suku itu. Dan ini membuat Rasulullah SAW marah, ya. Akhirnya Rasulullah SAW secara terbuka mengumumkan untuk perang melawan Romawi. Yang kita tahu pada saat itu Romawi gentar, ya, dia tidak kuasa ya untuk melawan kekuatan kaum muslimin, ya, bahkan kemudian tidak sampai mendatangi kaum muslimin, ya. Dia gentar karena melihat luar biasanya Rasulullah SAW memobilisir pasukan sampai 30.000 orang pasukan, ya. Bayangkan dengan 3.000 pasukan saja di bawah Khalid bin Walid, ya, Romawi cukup kerepotan, ya, apalagi dengan 30.000 orang pasukan. Nah, Romawi tidak jadi menghadapi pasukan kaum muslimin, dia gentar mundur, ya. Lalu kemudian tahun ke-11 Hijriah, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau mengirimkan Usama ibn Zaid ibn Harithah ke wilayah Syam, tempat di mana ayahnya dulu wafat syahid di situ, ya, pada perang Mu'tah, ya. Tetapi misi ini kemudian pada masa Nabi tidak berlanjut karena Rasulullah SAW wafat dan diteruskan, ya, pada masa kekhilafahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketegangan antara kaum muslimin dengan Romawi itu berlangsung sejak tahun ke-6 Hijriah. Ya, jadi hubungan yang terjadi antara Daulah Islam, ya, dengan Romawi itu sejak zaman Nabi SAW. Ya, sejak zaman tahun ke-6 Hijriah ketika Rasul mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi agar mereka masuk Islam. Ya, sampai dengan kemudian pada masa Nabi itu, pada masa ketika Nabi mengirim Usamah ibn Zaid ibn Harithah ke wilayah Syam. Ya. Baik, dan itu kira-kira awalan, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perhatian yang sangat serius terhadap wilayah Romawi, terhadap Kaisar Romawi yang diantaranya adalah wilayah Syam. Ya, wilayah Syam itu wilayah Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah itu yang saat itu dalam kekuasaan orang-orang Romawi, gitu ya. Termasuk wilayah Palestina, Gaza dan seterusnya itu masih dalam kekuasaan Romawi pada saat itu. Ya. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awal tahun ke-13 Hijriah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha keras untuk mengumpulkan pasukan, ya, guna dikirim untuk menaklukkan wilayah Syam, ya. Karena wilayah Syam ini merupakan salah satu wilayah yang sudah dirintis sejak zaman Nabi SAW untuk difutuhat, ya. Dan hal itu dicetuskannya sepulang beliau dari melaksanakan ibadah haji, ya, karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Ya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya, apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan ya antara memberi minum kepada orang yang apa namanya yang mengerjakan haji dan mengurus bil haram, apakah sama dengan orang-orang yang iman kepada Allah, iman pada hari akhir dan jihad di jalan Allah? Enggak sama. Ya, enggak sama. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu jauh lebih dahsyat ya apa namanya pahala dan kemuliaannya. Memberikan minum orang yang berhaji pahalanya luar biasa, mengurus Masjidil Haram pahalanya luar biasa. Tetapi ya berjihad di jalan Allah, iman kepada Allah dan hari akhir dan jihad di jalan Allah ini jauh lebih dahsyat ya. Apa namanya keutamaannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-20 Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan hijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-11. Apakah sama orang yang memberikan minum, memberikan makan, minum kepada orang yang haji, mengurus Masjidil Haram dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan jihad di jalan Allah? Nah, dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-20 ya, bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta mereka, diri mereka ya a'zamu darajah, lebih dahsyat, lebih tinggi, lebih agung derajatnya indallah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, jadi ayat inilah yang diantara motivasi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya untuk meneruskan ya napak tilas yang sudah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memfutuhat, membuka wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh kekufuran, dikuasai oleh Persia, dikuasai oleh Romawi ya, dan kemudian kerajaan-kerajaan yang lainnya ya, agar kemudian wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah kaum muslimin agar mereka tersinari dengan cahaya hidayah Islam. Nah, gitu. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wilayah Syam ya, wilayah Syam. Nah, wilayah Romawi ini ya sangat luas. Ini perbatasan. Di bawah ini wilayah kaum muslimin, di sini ada Madinah, ada Bahrain, ada Qatar. Nah, di sebelahnya lagi di sini wilayah Persia. Ya, ini Irak, Iran dan seterusnya. Ya, di sebelah kanannya ini wilayah Persia. Di bawah di sini wilayah kaum muslimin, yakni Madinah ya dan sekitarnya. Waktu saat itu masih Madinah, lalu kemudian Mekah, lalu kemudian wilayah sekitaran Tabuk, lalu kemudian Bahrain, Oman, Qatar, lalu kemudian Yaman ya, dulu masih dalam kawasan kaum muslim, termasuk di antaranya wilayah Taif ya dalam kekuasaan kaum muslimin. Nah, yang merah ini wilayah kekuasaan Romawi, termasuk di antaranya Mesir, sebagian dari Afrika ya, dan seterusnya ke atas itu wilayah Romawi ya.
Nah, sekalian dirahmati Allah, dan Syam yang terdiri dari Jordania, Lebanon, Suriah, ya, dan apa Palestina, itu merupakan wilayah masih dalam kekuasaan Romawi, ya. Syam dulu disebut dengan Levant, ya, Levant atau Syam. Nah, terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat, ya, seusai perang Riddah, ya, seusai perang Riddah pada saat itu, ya, ini tahun 633 Masehi, tiga pasukan, ya, yang setiap pasukan itu terdiri sekitar 3.000 orang bergerak ke utara dan mulai menyerang Suriah. Jadi kita tahu, ya, ini dilakukan secara berurutan, ya. Jadi semenjak menaklukkan perang Riddah, di antaranya perang Yamamah melawan Musailamatul Kadzab, ya, tahun 633 Masehi, itu perang kemudian dilanjutkan. Sebagian yang mengatakan mereka kembali ke Madinah, tapi sebagian yang mengatakan mereka langsung, ya, menuju wilayah Syam. Ya, tiga pasukan yang terdiri kira-kira 3.000 orang masing-masing bergerak ke arah utara dan mulai, ya, menyerang wilayah Suriah sebelah selatan dan tenggara. Tiga pasukan itu dipimpin oleh siapa? Amr ibn As, lalu kemudian Yazid ibn Abi Sufyan, ya, lalu kemudian Syurahbil ibn Hasanah. Kemudian menyusul Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah yang tidak lama kemudian menjadi komandan pasukan gabungan, memimpin salah satu pasukan, dan Ikrimah ibn Abu Jahal yang standby di wilayah perbatasan Syam dengan sebagai pasukan cadangan. Nah, saat itu Khalid bin Walid masih di Irak, ya, melakukan pengkondisian di wilayah Irak. Setelah ditaklukkan, ya, Khalid masih di wilayah Irak. Jadi belum masuk ke wilayah Syam saat itu. Ya. Saat itu penguasaan wilayah Syam, ya, pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dikomandoi oleh Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Jadi mereka ditarget, ya, Amr ibn As ke wilayah Palestina, lalu kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah di wilayah Homs, ya, Suriah. Ya, Yazid ibn Abu Sufyan, Damaskus, Suriah juga. Surahbil ibn Hasanah wilayah Jordania, ya, dan kemudian Ikrimah ibn Abu Jahal di wilayah perbatasan antar Syam dengan negeri kaum muslimin. Jadi ini upaya awal, ya, setelah kemudian perang Riddah, pasukan itu sudah mulai diarahkan masuk ke wilayah Syam yang saat itu dalam kekuasaan kekaisaran Bizantium Romawi, ya. Terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan saat itu, ya, sudah mulai itu sebelum perang Yarmuk, sudah mulai muncul pertempuran-pertempuran kecil. Dalam pertempuran pertama di lembah Arabah, datar rendah sebelah selatan Laut Mati, Yazid, ya, bin Abi Sufyan berhasil mengalahkan Sergius, seorang Patrik dari Palestina yang bermarkas di Caesarea, wilayah Palestina masih. Ketika pasukan Sergius mundur ke Gaza, sisa-sisa pasukan dikalahkan kembali di Detin dan hampir musnah tanpa sisa. Ini tahun 4 Februari 634 Masehi. Dihadapkan dengan perkembangan ini, Kaisar Bizantium Heraklius mengumpulkan pasukan besar di Antioquia. Ya, masih wilayah Antioquia itu Turki, ya. Jadi karena masih wilayah satu daratan itu, ya. Dan memang saat itu wilayah Romawi, ya, di antaranya yang selain wilayah Syam, ya, itu kokoh kuat di wilayah Turki. Ya, kita tahu saat itu kan termasuk di antaranya wilayah Konstantinopel, ya, masuk ke dalam kekuasaan wilayah Bizantium Romawi. Pasukan itu diorganisir menjadi 5 tentara terpisah, termasuk orang Bizantium asli dan juga Slavia, Frank, Armenia, Georgia, dan Arab Kristen. Ini gabung mereka, ya, dari berbagai macam bangsa. Dan Heraklius berusaha memanfaatkan fakta di lapangan bahwa pasukan Arab terbagi, kaum muslimin maksudnya, menjadi 4 tentara, yakni di Palestina, di Jordania, di Caesarea, dan di Emesa. Emesa itu Homs, ya, wilayah Syria. Kaisar Romawi juga berencana untuk memusatkan kekuatannya dan mengalahkan kaum muslimin satu persatu. Strategi Heraklius cukup berhasil sehingga pertempuran sengit yang setidaknya mampu menahan laju pasukan umat Islam terjadi. Jadi pasukan-pasukan yang tadi, ya, pasukan Yazid bin Abi Sufyan, lalu kemudian beberapa pasukan yang lain, itu mampu ditahan oleh pasukan Romawi. Dan saat itu kenapa? Karena pasukan-pasukan ini masih belum bergabung, masih terpisah-pisah, dan kekuatan Romawi masih sangat kokoh, gitu, ya, masih sangat kokoh. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kondisi itu, ya, setelah
dipandang bahwa wilayah Irak yang masuk wilayah Persia ditaklukkan oleh Khalid bin Walid saat itu sudah dirasa kondusif, maka kemudian Khalid bin Walid bergerak dari Irak ke wilayah Syam Romawi, ya tentu dengan tidak meninggalkan Irak, ya Irak tetap dikuasai oleh kaum muslimin dengan meninggalkan sekian banyak kaum muslimin di sana, ya, untuk melakukan upaya islamisasi di wilayah Irak itu sendiri. Setelah ditaklukkan, maka upaya berikutnya adalah melakukan upaya mengkondisikan, ya, di antaranya adalah mengenalkan Islam kepada penduduk Irak. Ketika para sahabat minta bantuan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini kekuatan Romawi sangat kokoh. Jadi lima pasukan tadi, ya, yang masing-masing terpisah di beberapa wilayah, ada Homs, ada Jordania, ya, termasuk di Palestina, itu tidak mampu, ya, untuk mengalahkan pasukan Romawi yang sangat besar. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq memanggil Khalid ibn Walid yang saat itu sedang berada di Irak. Nah, jadi para sahabat yang menaklukkan wilayah Syam itu, ya, meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, sambil kemudian memberitahukan kepada Khalifah, mengabarkan kepada Khalifah bahwa Romawi akan mendatangkan pasukan yang besar, ya, ke wilayah Yarmuk, ya, ke wilayah Yarmuk. Ya, untuk apa? Untuk menghadang laju tentara kaum muslimin, gitu. Jadi mereka mendapatkan kabar bahwa Heraklius, Kaisar Romawi, itu sedang mengkonsolidasi pasukan, ya, untuk menahan laju pasukan kaum muslimin yang terpisah-pisah itu, ya, agar kemudian mereka tidak lebih lanjut masuk ke wilayah Romawi, Bizantium Romawi. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menulis surat, ya, kepada Khalid ibn Walid agar menarik diri dari Irak dan meninggalkan penggantinya di sana. Nah, jadi tetap wilayah Irak dikuasai kaum muslimin, sementara Khalid ibn Walid, ya, dengan sebagian tentaranya itu berjalan, ya, menuju wilayah Syam, ya, ya, khususnya nanti adalah Suriah, ya, pada saat itu Jordania, ya, untuk selanjutnya berjalan dengan cepat menuju Syam dengan sebagian bala tentaranya, ya. Dan Khalid bin Walid itu kemudian dijanjikan atau kemudian diperintahkan untuk menjadi pemimpin umum, ya, menjadi panglima tertinggi, memimpin panglima-panglima yang sudah ada di sana, termasuk di antara Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang sebelumnya lebih dulu masuk ke wilayah Syam. Jadi Khalid bin Walid diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah sampai wilayah Jordania, maka dialah yang menjadi pemimpin tertinggi, ya, untuk seluruh pasukan yang ada. Pemimpin Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Surahbil ibn Hasanah, ya, Yazid ibn Abu Sufyan, ya, dan kemudian Ikrimah ibn Abu Jahal dan yang lainnya. Nah, terus kalian dirahmati Allah, setelah melakukan perjalanan berat selama 18 hari, nanti kita gambarkan begitu luar biasa. Jadi Khalid ibn Walid itu, ya, jalan dari Irak, ya, melakukan perjalanan dari Irak ke wilayah Syam, Syam pada saat itu, khususnya sampai ke wilayah Yarmuk, ya, saat ini masuk wilayah Jordania, itu dengan melalui rute yang enggak biasa dijalankan, melalui rute yang enggak biasa dilalui oleh orang, gitu. Ini rute luar biasa, rute baru, ya, rute yang dilalui oleh Khalid ibn Walid dan pasukan dari Irak itu, karena diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk menuju wilayah Syam, itu bukan rute umum. Kalau melalui rute umum itu pasti, ya, itu makan waktu yang sangat panjang. Boleh jadi di atas 20 hari, mungkin 1 bulan gitu. Ya, kenapa? Karena harus melalui lembah, gunung, bukit dan seterusnya gitu, ya. Dan Khalid bin Walid itu, ya, mengambil rute, ya, agar kemudian sampai di wilayah Damaskus di antaranya lebih cepat dari yang diduga gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid, ya, radhiyallahu anhu. Ya, sehingga kemudian ketika kita muncul Khalid itu di wilayah Damaskus dan langsung berhadapan dengan pasukan Bizantium. Ya, waktu itu mereka masih belum terkonsolidasi, ya.
Dari sana ia mulai memimpin beberapa serangan dan dalam satu penyerbuan ia berhasil mengalahkan pasukan Kristen Ghassan di Marja Rahit ya pada hari Minggu Paskah. Kemudian Khalid bergerak ke wilayah Busra. Ya, wilayah Busra ini masih sudah masuk wilayah Syam nih Busra ya. Sekarang masuk wilayah Jordania kalau tidak salah. Di tempat ini ia berhasil secara gemilang membuka jalan menggabungkan pasukan muslim lainnya yang kemudian menghasilkan kemenangan di Ajnadain 30 Juli 634 Masehi. Kemudian pasukan gabungan itu Khalid memegang komando tertinggi. Ya, sejak saat itu ya serangan-serangan sistematis dilakukan. Busra salah satu ibu kota kerajaan Ghassan jatuh tanpa perlawanan berarti. Ya, Fihal di sebelah timur Jordania mengalami nasib serupa pada 23 Januari 635 Hijriah saat itu. Dalam menuju kota metropolis Damaskus berhasil dibersihkan dengan mengalahkan musuh di Marja Sufar ya 25 Februari 635 Hijriah. Ya, dan kemudian langsung Khalid masuk ya ke apa namanya gerbang kota tertua di dunia ya di Damaskus ya dan seterusnya. Jadi udah mulai penetrasi masuk Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ini kira-kira rute yang di apa namanya dilalui oleh Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ya. Jadi antum bisa bayangkan ini ya Irak, wilayah Irak itu di sini, wilayah Irak di sini. Rute biasanya rute yang hijau. Rute biasa itu rute wilayah yang hijau ini, jalur umum. Ya, ini muter ke atas terus gitu ya. Ya, sampai kemudian di sini. Tapi Khalid bin Walid melalui wilayah yang di sini melalui perbukitan-perbukitan. Jadi harus naik turun gunung dan seterusnya. Kalau di sini wilayah yang landai. Ya, ini wilayah naik turun gunung, tetapi lebih cepat. Ya, wilayah yang merah sini. Ya, apa namanya ini Gurun Syam ya lalu kemudian Quraytir lalu kemudian ke Suara Qauma Tadmur ya lalu kemudian sampai Azra Damaskus ya apa lalu kemudian ke Busra sampai ke nanti ke wilayah Yarmuk sampai ke wilayah Yarmuk ya. Nah, terus kendala rahmati Allah Subhanahu wa taala dan Khalid saat itu karena sudah diberikan amanah oleh khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia berkumpul meminta pasukan berkumpul di Yarmuk. Sepasukan Romawi berkumpul di wilayah Waqusah dengan Tazarik sebagai panglimanya. Jadi Romawi sudah mengkonsolidasi pasukan, sementara Khalid ibn Walid juga meminta pasukan-pasukan tadi yang kemudian dipimpin oleh masing-masing panglima juga berkumpul di wilayah Yarmuk ya. Sebab pasukan Romawi sudah berkumpul di wilayah Waqusah ya dengan panglimanya Tazarik ya atau Grigori sebagai panglima dari Romawi pada saat itu. Nah, berapa kekuatan masing-masing ya saat itu ya kaum muslimin itu jumlahnya itu antara sekitar 40.000 sampai 45.000 pasukan gabungan dari pasukan-pasukan yang ada tadi ya. Dan kemudian pasukan Romawi jumlahnya itu 240.000 pasukan. Dibayangkan ya. Berlipat-lipat jauh lebih besar pasukan Romawi dibandingkan pasukan kaum muslimin yang hanya 40.000 orang ya pada saat itu. Tetapi ya sebagaimana sudah berkali-kali terjadi bahwa pasukan yang sedikit ya itu dapat atau bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar ya termasuk diantaranya pada perang Yarmuk kali itu. Di tengah situasi yang semakin mendesak, Heraklius telah menghimpun pasukan dalam jumlah besar di bawah pimpinan saudaranya Theodorus. Ya, Theodorus. Mereka mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan besar yang sangat menentukan. Jadi sama ya, mereka juga mengangkat beberapa orang panglima. Ya, di antaranya adalah Theodorus. Ya, pasukan Islam mempelajari garis besar rencana Bizantium dari tahanan orang-orang Bizantium. Khalid untuk sementara meninggalkan Homs, ya, Damaskus dan kota lainnya, serta menempatkan sekitar 25.000 orang pasukan di lembah Yarmuk, sebuah anak pasukan di sebelah timur Jordania. Alasan Yarmuk karena lebih sesuai dengan tempat operasi kavaleri. Ya. Selain itu dekat juga dengan markas pasukan di Najd sekaligus menawarkan rute pelarian yang strategis. Jadi Khalid bin Walid itu tidak sembarang memilih Yarmuk sebagai tempat ya untuk kemudian perang terbuka ya karena apa? Karena cocok ya sebagai tempat operasi pasukan kavaleri ya ini pasukan berkuda diantaranya juga dekat dengan markas pasukan yang lain di wilayah Najd ya sekaligus menawarkan sekaligus juga
sudah antisipasi ya sebagai wilayah yang kemudian kalau terjadi sesuatu maka wilayah apa bisa melakukan pelarian ya dengan strategis gitu. Nah, sementara nanti kalau kita perhatikan orang-orang Romawi itu justru malah menempati posisi yang terdesak gitu, menempati posisi yang serba sulit karena di belakangnya itu Sungai Jordan gitu. Nah, jadi dalam konteks militer itu situasi yang tidak menguntungkan sebenarnya pasukan Romawi. Ya, kenapa? Karena pasukan Khalid bin Walid memposisikan diri ya di depan itu Sungai Jordan. Ya, Sungai Yarmuk, maaf ya. Sementara mereka ketika terjadi sesuatu pasukan kaum muslimin bisa melakukan exit strategi ya keluar dengan cepat di tempat yang strategis. Sementara mereka orang-orang Romawi ya pasukan Romawi itu di belakang mereka adalah Sungai Yarmuk gitu ya. Yang ketika kemudian mereka terdesak pasti mereka akan melewati Sungai Yarmuk gitu. Dan itu posisi yang sama sekali tidak ideal. Ya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu pasukan Bizantium berkemah di sebelah utara Wadi Raqqad. Menurut sumber-sumber Islam terdapat sekitar 200.000 sampai 250.000 pasukan Bizantium. Dan antara Muslim sendiri hanya sekitar 24.000, ada yang mengatakan sampai 40.000 orang. Namun berdasarkan perkiraan modern ada sekitar 50.000 sampai 100.000 pasukan Bizantium dan hanya 7.500 sampai 25.000 pasukan kaum Muslim. Ya, ala kulli hal berapapun jumlahnya, tapi yang masyhur itu 40.000 kaum Muslimin dan kemudian 250.000 pasukan Romawi. Nah, tetapi berapapun jumlahnya, ya semua sumber sepakat bahwa umat Islam ya kalah jumlah, jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Bizantium Romawi. Nah, komandan pasukan Bizantium ya, yakni Mahan ya, membagi 4 pasukan dalam barisan pertempuran dengan lebar 12 mil ya. Dengan jumlah infanteri menempatkan di belakang untuk bertindak sebagai cadangan. Selain itu Mahan juga menempatkan pasukan Kristen Arab di garda yang terdepan. Jadi hadap-hadapkan dengan pasukan kaum muslimin secara langsung. Di pihak kaum muslimin Khalid bin Walid ya mengambil alih komando tentara gabungan untuk berperang di wilayah Yarmuk ya dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang kemudian yang tentu dalam konteks pengalaman perang itu jauh lebih Khalid jauh lebih pengalaman ketimbang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ikut dalam strateginya Khalid ibn Walid. Jadi manut ya walaupun kita tahu ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam Islam jauh lebih senior ketimbang Khalid ibn Walid ya karena Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk sahabat yang dijamin Allah masuk surga as-sabiqun al-awwalun ya. Sementara Khalid itu kan masuk Islamnya belakangan. Tetapi karena perang itu ya strategi, perang itu pengalaman, ya maka kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah rela dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Khalid membagi tentara menjadi 36 infanteri dan 4 unit kavaleri dengan garis depan sekitar 10 mil. Kavaleri tersebut membentuk 1/4 kekuatan Muslim. Ya, Khalid membagi sebagian besar kavaleri ke bagian sayap sebagai cadangan untuk menghentikan pasukan Bizantium yang menerobos di sana. Sisanya ia simpan sebagai cadangan di bawah komando pribadinya di tengah-tengah. Jadi Khalid itu di tengah-tengah. Dengan demikian, tentara Muslim dibagi menjadi 4 sub kelompok dan 9 formasi infanteri masing-masing diorganisir atas dasar klan atau suku masing-masing. Nanti kita lihat ya petanya gitu. Ini 30.000 sampai 40.000 pasukan dibagi ya 36 sampai 40 divisi yang masing-masing divisi atau batalion ya itu 1.000 orang. Jadi totali ya kalau kemudian 40 batalion dengan masing-masing batalion 1.000 orang jadi sekitar ada 40.000 orang di situ. Ya 40.000 orang tentara kaum muslimin ya 40.000 orang tentara kaum muslimin yang dibagi ada wilayah tengah, wilayah jantung, wilayah sayap kanan, sayap kiri dan wilayah belakang. Jadi kalau kita lihat ya ini dari 40.000 pasukan itu dibagi menjadi 40 batalion. Masing-masing batalion 1.000 orang. Gitu ya, masing-masing batalion 1.000 orang. Terdiri dari apa? Yang pertama ada inti pasukan. Ya, ini strategi Khalid nih. Sudah mulai kita masuk strateginya Khalid ya. Yang luar biasa gitu. Yang bisa jadi kemudian tidak terpikirkan oleh panglima pasukan yang lain. Maka Khalid itu memikirkan bagaimana caranya mengendalikan 40.000 orang.
ya kita tahu ya bahwa kalau misalnya mengalihkan 1000 orang itu cukup dengan satu teriakan suara gitu ya, mungkin terdengar kalau 1000 orang, tapi kalau 40 ribu orang bagaimana bisa mereka mendengar semuanya? Nah, maka Khalid bin Walid ya membagi-bagi wilayah, membagi-bagi pasukan menjadi 40 batalion. Masing-masing batalion atau grup itu 1000 orang. Dan masing-masing 1000 orang itu ada pemimpin masing-masing bagi mereka gitu. Jadi lebih mudah mengendalikannya. Ya, dan itu di apa supaya lebih mengenal dibagi berdasarkan apa suku ya, supaya apa? Supaya lebih familiar, lebih apa namanya? Lebih mengenal lagi. Nah, yang pertama ya, Khalid itu menempatkan ada inti pasukan. Ya, inti pasukan terdiri dari 18 batalion. Artinya 18.000 orang. Ini posisinya di inti, di tengah ya. Apa di depan, pasukan di depan, pasukan inti pasukan. Jumlahnya berapa? 18.000 orang. Siapa memimpin? Memimpin yang memimpin adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, didampingi Ikrimah ibn Abi Jahal dan Qa'qa' ibn Amr. Nah, ini tiga panglima yang dahsyatnya luar biasa ya, diamanahi oleh Khalid bin Walid memimpin inti pasukan ya, inti pasukan 18 batalion, berarti 18.000 orang tuh di situ. Lalu kemudian di sebelah sayap kanan ya, dia ada di apa, di bagian depan ya, bagian depan tengah depan, lalu kemudian sayap kanan ya, terdiri dari 10 batalion atau 10.000 orang ya, dipimpin oleh Amr ibn As. Ini juga bukan orang sembarangan ya, pada masa jahiliyah saja Amr bin As itu ya pengalaman perangnya, pengalaman diplomasinya luar biasa Amr ibn As radhiyallahu anhu ya, didampingi oleh Surahbil ibn Hasan ya, itu sayap kanan. Lalu kemudian sayap kiri terdiri dari 10 batalion dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan ya. Ada juga pasukan pengintai ya, aktivitas ini dinamis kalau pasukan pengintai, jadi bisa ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tugas dia pasukan pengintai ini adalah melakukan koordinasi. Jadi misalnya ketika di sana ada pasukan, dia cepat koordinasi ya, itu wilayah yang kosong bisa masuk. Nah, itu dia pasukan pengintai yang dia memikirkan semuanya gitu, melakukan koordinasi. Nah, luar biasa ini strateginya Khalid ibn Walid. Jadi masing-masing itu bergerak ya dengan koordinasi berdasarkan informasi dari pasukan pengintai ini ya, luar biasa gitu. Aktivitasnya dinamis, nggak di satu tempat saja dia ya, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri kanan ya, intinya dia memberikan informasi strategis ya kepada para komandan pasukan. Ada pasukan supporting juga, sama ini dia berkeliling juga. Di bagian ini ada Abu Darda, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Miqdad ibn Al-Aswad. Ya, tugas mereka apa? Memotivasi jihad. Masya Allah. Ini walaupun sedang perang ya. Jadi motivasi jihad itu dilakukan bukan hanya ketika menjelang perang, tetapi ketika perang. Karena orang ketika perang itu bisa apapun terjadi. Bisa down imannya, bisa lemah dia, bisa kemudian futur, bisa apapun terjadi. Maka ada orang-orang khusus yang ditugasi untuk memotivasi jihad. Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya surat ini dibacakan surah Al-Anfal yang berisi banyak ayat-ayat tentang jihad di jalan Allah, menggambarkan kemuliaan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada orang yang istimewa, yakni Abu Sufyan ya. Ini walaupun masuk Islamnya belakangan, tetapi pada perang Yarmuk di antara Abu Sufyan dikasih tugas apa? Sebagai khatibul jaish ya. Jadi khatibnya pasukan, dialah yang berkeliling, Abu Sufyan yang berkeliling untuk motivasi jihad kaum muslimin. Wah, luar biasa. Jadi lengkap ini ya, ada inti pasukan 18 batalion, 18.000 orang dipimpin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Khalid bin Walid mah di tengah nanti. Ya, Khalid bin Walid itu di tengah pasukan. Ya, jadi di jantungnya pasukan ya. Kalau inti pasukan itu di depan ya, di depan, tengah depan, sayap kanan, sayap kiri, ada pengintai, ada supporting. Khalid itu di tengah posisinya ya, dialah yang mengomandoi seluruh pasukan dan mendapatkan informasi dari mana? Dari pasukan-pasukan pengintai, Shallallahu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid berada di tengah pasukan, di sekitarnya ada sahabat-sahabat kibarus sahabah ya, sahabat-sahabat senior ya,
juga terdapat 1000 orang sahabat di antaranya, ada 100 orang yang ikut dalam perang Badar. Jadi dari 40 ribu orang ini, ya, jumlah sahabatnya itu ada hanya apa sekitar 1000 orang sahabat. Berarti sisanya itu yang 39 ribu orang itu, ya, masuk kategori tabi'in, ya, karena tidak langsung apa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk kategori sahabat itu 1000 orang, dan 100 orang diantaranya adalah orang yang ikut dalam perang Badar, ya, 100 orang diantara sepertiganya, ya, orang ikut dalam perang Badar. Ini Masya Allah, ya, jadi apa namanya perangan yang penuh dengan keberkahan karena hadir di situ ya masih ya para sahabat-sahabat mulia, ya, ada sekitar 1000 orang sahabat. Nah, ini strategi yang diterapkan oleh Sayyiduna Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Jadi ada inti pasukan, ada sayap kanan, sayap kiri, ada pasukan pengintai, ada supporting, ya, untuk apa supporting jihad, dan Khalid sendiri sebagai panglima pasukan yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Terus kali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begini, ya. Jadi ini ada jantung, ya, ada apa pasukan inti, ada sayap kanan, ini sayap kiri, dan ada pasukan supporting, ya, dan juga ada apa namanya Khalid ibn Walid di tengah pasukan. Nah, pasukan sayap diperkuat kavaleri untuk menahan pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Ya, jadi gini, dalam perang itu ada istilah kavaleri, ada istilah infanteri, ya. Kalau kavaleri itu ya pasukan berkuda. Ya, pasukan dengan kendaraan itu disebutnya kavaleri. Kalau infanteri itu pasukan darat, pasukan jalan kaki itu infanteri. Ya, apa namanya sedikit kita mengetahui ada kavaleri itu pasukan berkuda, pasukan dengan kendaraan bisa juga unta gitu ya, kavaleri. Lalu kemudian pasukan infanteri, pasukan darat, pasukan jalan kaki. Nah, sementara pasukan saya diperkuat kavaleri untuk menahan pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Ya, di pasukan sayap ya kiri dan kanan, ya. Apa namanya? Dan kemudian di sini ada jantung apa namanya? Ada inti pasukannya. Nah, lalu bagaimana dengan pasukan Romawi? Pasukan Romawi jumlahnya Bizantium Romawi jumlahnya 240 ribu orang. Jumlah sangat besar, ya, fantastis, ya. Dan terdiri dari apa? 80 ribu orang pasukan berantai. 80 ribu orang pasukan berantai. 80 ribu orang pasukan kavaleri, 80 ribu orang pasukan infanteri. Nah, jadi 80 ribu orang pasukan berantai. Kenapa disebut pasukan berantai? Karena pasukan ini jumlah 80 ribu orang itu, ya, itu per setiap 7 orang diikat dengan rantai. Setiap 7 orang diikat rantai. Ya. Supaya apa? Maksudnya supaya tidak kabur, ya. Supaya ketika terjadi sesuatu dia tidak kabur, dia tetap bertahan. Ya, 7 orang itu gitu ya. Setiap 7 orang diikat rantai, 7 orang diikat rantai, 7 orang diikat rantai. Jumlahnya 80 ribu orang ya diikat rantai. Ya, makanya disebut pasukan berantai. Ya. Jadi kenapa apa Bizantium Romawi menerapkan apa cara itu merantai pasukan supaya apa? Ya, ya ini karena mental mereka itu mental materi gitu. Ya, mental materi yang kemudian bisa jadi mereka apa namanya pada posisi lemah karena kematian itu bukan perkara yang mereka harapkan. Mereka berperang itu karena terpaksa saja gitu. Beda dengan pasukan apa? Kaum muslimin gitu. Nah, jadi pasukan berantai itu setiap 7 orang diikat dengan rantai. 80.000 orang pasukan kavaleri berkuda, 80.000 orang pasukan infanteri, ini pasukan jalan kaki, ya, itu strateginya apa namanya pasukan Bizantium Romawi, ya. Ini pasukan berantai ditempatkan di depan, lalu kemudian ada infanteri, ya, pasukan jalan kaki, pasukan kavaleri, pasukan berkuda, gitu ya. Itu strateginya apa nama Romawi. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hal yang menjadi semacam SOP, standar operating procedure pasukan kaum muslimin adalah mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Jadi sebelum pecah perang, ya, itu pasukan-pasukan kaum muslimin, ya, tentara-tentara kaum muslimin, komandan pasukan kaum muslimin ngajak mereka masuk Islam. Ya, ngajak mereka masuk Islam. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa perang bagi kaum muslimin itu bukan segalanya. Ya, maksudnya adalah apa? Perang itu bukan tujuannya gitu loh. Ya, tetapi yang menjadi target penting dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu agar orang-orang kafir itu masuk Islam.
ya, agar orang-orang kafir itu apa, masuk Islam. Itulah tujuan penting ya, apa namanya, dari jihad gitu. Makanya kemudian politik luar negeri Islam itu dakwah dan jihad gitu ya. Jihad itu dilakukan untuk menghalangi halangan-halangan fisik gitu ya, tetapi tujuan pentingnya adalah agar orang-orang kafir itu masuk Islam. Maka sebelum pecah perang ya, itu komandan-komandan pasukan kaum muslimin mengajak orang-orang kafir itu masuk Islam, untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah, sebelum pecah perang ya, kemudian Khalid ibn Walid berpidato di tengah kaum muslimin ya, para tentara kaum muslimin saat itu ya. Sementara Khalid berpidato di hadapan tentaranya, setelah muji Allah ia mulai berbicara ya. Kata Khalid ibn Walid, sungguh hari ini adalah salah satu di hari-hari milik Allah, tidak layak pada hari ini berbangga-bangga ataupun melampaui batas. Maka ikhlaskanlah niat kalian dalam jihad karena Allah. Ya, jadi Khalid bin Walid berupaya untuk meluruskan niat seluruh pasukan. Ya, ikhlaskanlah niat kalian, luruskanlah niat kalian, jihad itu hanya karena Allah. Sungguh hari ini adalah hari penentu bagi hari esok. Jika kita berhasil memukul mundur mereka pada hari ini hingga ke parit-parit, ya, hingga ke parit-parit, maka kita akan terus mendesak mereka. Tetapi jika pada hari ini kita dikalahkan mereka, maka selama-lamanya kita tidak akan dapat berjaya lagi. Allah, luar biasa. Ini motivasi yang singkat tetapi sebenarnya sangat mengena. Satu, Khalid bin Walid ingin meluruskan niat ya pasukan kaum muslimin bahwa mereka berjihad bukan karena Khalid, mereka berjihad bukan karena Abu Bakar Siddiq, mereka berjihad bukan karena siapapun, dan mereka berjihad lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu udah enggak lagi melihat oh karena Khalid, karena Abu Bakar, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Khalid memberikan dua opsi bagi mereka, seolah-olah itu hanya dua opsi. Apa? Pertama, kalau kita bisa pukul mundur tuh pasukan Romawi sampai mereka terjerumus ke parit-parit mereka, maka pasti kita akan terus dapat mendesak mereka terus. Tapi jika kita pada hari ini dikalahkan mereka, kalau kita gagal ya, maka kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka ya. Selama-lamanya kita tidak akan lagi dapat berjaya gitu. Luar biasa gitu. Jadi ini kan dua pilihan yang mau enggak mau mereka harus memilih pilihan yang pertama itu. Apa pilihan pertama? Memukul mundur pasukan Romawi. Intinya apa? Harus menang. Kalau kalah kita enggak akan pernah bisa menang lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Apa namanya, motivasi dari Khalid. Kalau kita kalah, kata Khalid, kalau kita enggak bisa mengalahkan mereka ya, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa menang melawan mereka. Wow, jadi inilah yang motivasi apa namanya para pasukan ya, yang menjadi luar biasa. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, bukan hanya Khalid yang kemudian apa ya, yang memotivasi jihad para pasukan. Ya, tetapi juga kemudian sahabat-sahabat yang lain juga ikut untuk apa? Untuk kemudian memotivasi semangat jihad, memompas semangat jihad para sahabat dan kemudian juga para pasukan yang ada. Ya. Maka tampil di antaranya sahabat-sahabat senior Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menasihati kaum muslimin. Ya, wahai hamba Allah, ya, bantulah agama Allah, pasti Allah akan membantu kalian. Ya, intansurullaha yansurkum, ya, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Sungguh janji Allah adalah benar. Wahai kaum muslimin, bersabarlah kalian. Sungguh kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan membuat ridho Rabb kalian dan menjauhkan kalian dari celaan. Jangan sampai kalian meninggalkan tempat dan jangan memulai maju menyerbu mereka. Maksudnya tanpa komando pemimpin pasukan, tetapi seranglah mereka terlebih dahulu dengan panah. Berlindunglah kalian dengan perisai kalian. Perbanyak diam kecuali zikir pada Allah dalam diri kalian hingga aku menginstruksikan sesuatu kepada kalian, insyaallah. Ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, kepada pasukan yang dipimpinnya. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya juga berjalan mengingatkan manusia, berkata, wahai ahli Al-Qur'an, wahai para penghafal kitabullah, penolong kebenaran dan para wali-wali al-haq, sungguh rahmat dan surga Allah tidak akan diperoleh dengan berandai-andai. Ya, jadi surga itu enggak bisa diangan-angankan, oh saya masuk surga, enggak bisa tiba-tiba masuk surga. Kira-kira begitu pesan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, sungguh apa? Rahmat dan surga Allah tidak akan bisa diperoleh dengan cuma merhayal. Jangan cuma apa, dengan hanya berandai-andai, enggak bisa surga itu. Ya.
dan Allah tidak akan memberikan ampunan rahmatnya kecuali para orang jujur dan membenarkannya. Ya itu Masya Allah. Jadi maksudnya begini, apa namanya, Mu'adz bin Jabal mengingatkan, surga itu gak bisa diperoleh dengan cuma duduk-duduk santai. Surga itu gak akan bisa diperoleh hanya dengan apa namanya, dengan berandai-andai, ya, melamun, gak bisa gitu. Surga itu gak bisa diperoleh dengan cara santai gitu, ya. Dan Allah tidak akan memberikan ampunan rahmatnya kecuali para orang jujur dan membenarkannya. Tidaklah kalian ingat firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah telah berjanji pada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh bahwa Allah akan sungguh-sungguh menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardh, sebagaimana dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, kama istakhlafal ladzina min qablihim, ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ya akan meneguhkan bagi orang, bagi mereka agama yang telah mereka ridhai. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Ya, dalam Quran Surah An-Nur. Jadi Mu'adz bin Jabal mengutip firman Allah Quran Surah An-Nur ayat ke-55. Untuk bisa bayangkan ini situasi yang lagi-lagi kaum muslimin jumlahnya sedikit 40 ribu orang menghadapi pasukan 240 ribu orang pasukan itu di hadapan mereka. Ya, maka harus betul-betul motivasi jihadnya luar biasa. Nah, berikutnya juga Amr bin As juga, ya, dia menyerukan memompa semangat jihad kaum muslimin. Ya, wahai kaum muslimin, tundukkanlah pandangan kalian dan duduklah di atas lutut-lutut kalian. Bersiap-siaplah memanah jika mereka menyerbu masuk ke barisan kalian. Tunggulah hingga ketika mereka berada di ujung pedang, maka terekam dan habisi mereka laksana singa menerkam. Masya Allah, ya. Terekamlah, habisi mereka laksana singa menerkam. Demi Allah yang ridho terhadap kejujuran dan akan memberikan ganjaran yang apa nama, yang membenci dusta serta memberikan hukuman atasnya. Demi Allah yang memberikan ganjaran kebaikan dengan kebaikan dan telah mendengar bahwa kaum muslimin pasti akan menaklukkan negeri ini, wilayah demi wilayah dan benteng demi benteng. Maka janganlah kalian merasa gentar dengan jumlah kalian tidak sebanding dengan jumlah pasukan mereka. Jika kalian benar-benar dan sungguh-sungguh merangi mereka, pasti kepala mereka akan berterbangan lepas dari leher. Masya Allah. Wah, ini motivasi jihad yang luar biasa gitu. Ya, motivasi jihad luar biasa. Amr bin As gitu. Sahabat yang apa namanya luar biasa gitu. Dan apa? Amr bin As mengingatkan bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan, bahwa memang wilayah Syam itu akan dibuka bagi kaum muslimin, akan futuh di tengah apa di tangan kaum muslimin. Jadi Amr bin As itu apa mengingatkan bahwa kalian bisa menang dan kalian pasti menang gitu. Jangan gentar dengan jumlah apa namanya kali jumlah kita yang enggak sebanding, mereka jauh lebih banyak, kita lebih sedikit, jangan gentar dengan itu. Ya. Karena kemenangan itu tidak apa namanya seolah-olah Amr bin As mengingatkan bahwa kemenangan itu tidak berdasarkan dengan jumlah pasukan. Ya, kata Amr bin As, kalau kalian benar-benar dan sungguh-sungguh memerangi mereka, ya, pasti kepala mereka akan berterbangan lepas dari leher mereka. Maksudnya apa? Kita akan pasti bisa mengalahkan mereka. Itu kata Amr bin As. Ini memotivasi pasukan agar pasti menang gitu. Terus rahmat Allah. Berikut juga Abu Sufyan, ya, sebagai khatibul jaish, ya. Jadi dia juga apa memopas semangat jihad kaum muslimin, ya. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa kalian sekarang berada di negeri ajam, ya, negeri yang asing, jauh dari keluarga kalian, jauh dari Amirul Mukminin dan bantuan kaum muslimin, jauh dari bantuan kaum muslimin. Demi Allah, kalian sekarang berhadapan dengan tentara musuh yang jumlah mereka berlipat ganda dari jumlah kalian. Mereka sangat dendam terhadap kalian dan mereka berjuang mati-matian demi mempertahankan diri, anak, istri, harta dan tanah air mereka. Maka demi Allah, kata Abu Sufyan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari mereka dan tidak akan dapat kalian capai ridho Allah besok kecuali dengan jujur, sungguh-sungguh dalam menghadapi musuh dan bersabar dalam setiap kondisi yang tidak kalian sukai. Ya, ini apa ya? Jihad di antaranya begitu ya. Bertahanlah kalian dengan pedang-pedang kalian dan saling tolong-menolonglah kalian. Itulah bentengnya hakiki, ya. Nah, itu pesan dari Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dia berangkat menemui kaum wanita dan berikan nasihat juga kepada mereka. Ya, terus ya. Jadi bukan hanya dari satu orang nasihat-nasihat jihad itu, ya, dari sahabat-sahabat senior,
ya, apa namanya, agar pasukan itu betul-betul kukuh, kokoh, lurus niat mereka, bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah, sehingga tidak ada kemenang, apa namanya, tidak ada yang ada dalam benak mereka kecuali adalah kemenangan. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru apa? Ketika itu kemudian pasukan sudah berhadap-hadapan, ya, akan kemudian dilakukan perang tanding. Tetapi kemudian ada dialog yang menarik antara panglima pasukan Romawi yakni Fahan, ya, dengan Khalid ibn Walid. Al-Walid ibn Muslim menyebutkan bahwa Fahan, ini panglima pasukan Romawi di antara, meminta kepada Khalid agar berjumpa dengannya di antara dua pasukan yang sedang berhadapan untuk berdamai. Jadi rupanya orang-orang Romawi juga gentar juga menghadapi pasukan kaum muslimin yang semangat jihadnya dahsyat luar biasa. Apalagi ketika mereka mendengar gemuruh teriakan takbir Allahu Akbar dari 30 ribu orang pasukan. Itu aja udah buat mereka gentar. Itu ya. Maka kemudian Fahan, ya, itu minta ketemu dengan Khalid bin Walid. Ya, minta dialog. Ya, dialog apa namanya? Berdialog dengan Khalid bin Walid. Apa kata Fahan kepada Khalid bin Walid? Ya, ketika sudah berhadapan nih, ya, kami telah mengetahui bahwa perut laparlah yang telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka maukah kalian jika aku berikan kepada setiap pasukan kalian 10 dinar lengkap beserta makanan dan pakaian dengan syarat kalian harus kembali ke negeri kalian dan pada tahun depan datanglah lagi ke sini dan aku akan berikan jatah yang serupa. Masya Allah, ya, segitu. Terus yang terahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, jadi tawarkan, antum bisa bayangin ya. Jumlah pasukan itu berapa? 30 ribu. Ya, 30 ribu, maaf, 40 ribu orang. Dijanjikan 10 dinar. Coba, ya. Berapa ratus ribu dinar. Ya, 400 ribu dinar. Ya, 400 ribu dinar itu artinya berapa ratus kilogram emas yang harus disediakan oleh Fahan ini. Tapi dia menjanjikan begitu, kenapa? Karena melihat pasukan kaum muslimin itu pasukan yang dalam track recordnya sulit dikalahkan gitu. Maka dia berani menawarkan itu. Kami tahu bahwa kalian itu keluar dari negeri kalian karena perut lapar. Ya, ini merendahkan kaum muslimin. Maka maukah kalian jika aku berikan setiap kalian pasukan kalian masing-masing orang 10 dinar. 400 ribu dinar berarti lengkap dengan makanan, pakaian. Ya, syaratnya kalian udah kembali deh. Kalau itu yang kalian harapkan, ya, ini apa? Uang, kalian harapkan harta, ini saya kasih masing-masing pasukan 10 dinar, pulang. 10 dinar itu artinya apa namanya? Dikali 1/4 gram emas gitu ya. Apa namanya? Luar biasa gitu ya. Jumlah yang tidak sedikit juga, apalagi kalau dibagikan kepada sekian banyak pasukan. Pulang, syaratnya kalian pulang. Kalau kalian mau datang lagi tahun depan, saya berikan jatah yang sama. Luar biasa. Ya, kalau kalian mau datang lagi tahun depan, saya berikan jatah yang serupa, jatah yang sama. Tapi apa jawaban Khalid ibn Walid? Ya, apa jawaban Khalid ibn Walid? Ya, dan kita tahu bahwa tawaran Fahan itu belum tentu benar. Boleh jadi mungkin hanya untuk apa namanya, hanya untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Ya, tetapi Khalid ibn Walid, ya, dengan cerdik untuk menjawab hinaan dari orang-orang Romawi itu dengan katakan apa? Sesungguhnya bukanlah perut lapar dan kemiskinan yang mengeluarkan kami dari negeri kami, sebagaimana engkau tadi sebutkan. Tetapi, ya, sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah, dan telah sampai kepada kami berita bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, bangsa Romawi. Untuk itulah kami datang kemari. Nah, gitu ya. Jadi, digos begitu ya. Khalid bin Walid malah kemudian menyampaikan berita yang jauh lebih mengerikan lagi, walaupun tentu tidak itu hanya upaya untuk menjatuhkan mental saja. Bahwa dikatakan peminum darah itu tentu Khalid tidak ingin mengatakan betul demikian, tapi apa, ini untuk menggentarkan musuh, dan dalam perang itu sah-sah saja, ya, dalam perang itu sah untuk apa, menjatuhkan mental musuh. Siapa bilang saya keluar dari negeri kami ini karena kemiskinan, karena kelaparan? Bukan. Kami ini bangsa yang haus darah, gitu. Maksud haus darah itu yang jihad di jalan Allah, bukan apa dikatakan peminum darah itu bukan betul-betul hakiki peminum darah, tentu bukan gitu ya. Ya, ini untuk menggetarkan mentalnya pasukan Romawi itu. Ya, dan telah sampai kepada kami berita bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darahnya kalian bangsa Romawi. Untuk itulah kami datang kemari. Itu maksudnya apa? Kalian jangan macam-macam dengan kami, kira-kira begitu.
Maka mendengar perkataan itu, ya sahabat Fahan ya, orang-orang ada sekitar Fahan yang berkomentar, demi Allah, ucapan seperti ini baru pertama kali kita dengar dari Bang Sarah. Ya, jadi Khalid itu betul berpengalaman untuk menjatuhkan mental musuh itu begitu rupa. Gitu ya. Anda bisa bayangin, nih 40 ribu orang ini adalah bangsa peminum darah, gitu kira-kira begitu. Ya, apa tidak gentar itu mereka? Orang-orang Romawi diancam ya dengan ancaman seperti itu. Ingat ini perang ya, ingat ini perang ya. Dan diantaranya Absah ya, sah saja ketika kemudian Khalid bin Walid mengatakan demikian. Lalu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya ketika itu perang akan berkobar, ketika persiapan telah matang dan perundingan menemui jalan buntu, Khalid bin Walid menemui Ikrimah bin Abi Jahal dan Qa'qa' bin Amr, keduanya pemimpin pasukan pertahanan sayap kiri dan kanan, serta menginstruksikan kepada keduanya mulai penyerangan. Jadi Khalid merintahkan pasukan sayap kanan, sayap kirilah yang kemudian awal melakukan penyerangan. Segera keduanya maju dan mengajak musuh untuk melayani mereka adu senjata perang tanding. Maka mulailah para pahlawan dan jagoan tiap pasukan maju, dan perang tanding itu mulai membuat suasana semakin memanas. Jadi awal-awal ya dilakukan perang tanding lebih dulu. Sementara Khalid berdiri di antara barisan sambil menyaksikan regunya yang terdiri dari para jagoan perang mulai beraksi berperang tanding dengan tentara musuh, sambil mengirimkan para sahabat untuk mengatur strategi bertempur sebaik mungkin. Di tengah situasi perang tanding itulah kemudian ya muncul ya seseorang dari pasukan Romawi, ya di antara panglima pasukan Romawi, namanya Jarajah ibn Tuzra atau Georgius, ya Jarajah ibn Tuzra atau Georgius, ya. Nah ini yang menarik adalah Georgius ingin bertemu dengan Khalid ibn Walid, ya Georgius ingin bertemu dengan Khalid ibn Walid. Terjadi dialog yang akhirnya membuat Georgius itu masuk Islam. Nah ini luar biasa. Salah seorang panglima besar Romawi yang bernama Jarajah atau George atau Gregorius keluar dari barisannya dan meminta kepada Khalid agar menemuinya. Ya mungkin dianggapnya nego lagi seperti Fahan. Nah, Khalid segera menemuinya dan kedua kuda mereka berhadap-hadapan leher. Jadi sama-sama sedang menunggang kuda. Ya Gregorius nunggang kuda, Khalid nunggang kuda juga. Ya jadi leher kuda itu saling berhadapan. Lalu Jarajah ini berkata, "Wahai Khalid, beritahukan aku dan jujurlah. Seorang yang merdeka tidak akan bohong dan janganlah engkau membohongiku. Sungguh orang yang mulia tidak akan berbohong terhadap orang yang berhubungan dengan Allah. Apakah Allah pernah menurunkan kepada nabi kalian sebuah pedang yang diberikannya kepadamu hingga setiap kali engkau hunus terhadap musuhmu pasti mereka akan kalah? Musuh itu akan kalah." Kata Khalid, "Tidak." Gitu ya. Maksudnya Khalid menyangkal bahwa Allah memberikan pedang itu kepada nabinya, ya, sehingga ketika pedang itu dihunuskan maka selalu menang. Kata Khalid, enggak begitu, bukan, ya. Lalu kemudian Georgius kembali bertanya, "Jadi kenapa engkau dijuluki pedang Allah? Kenapa engkau dijuluki Saifullah, pedang Allah?" Khalid menjawab, "Sungguh Allah telah mengutus nabinya kepada kami. Nabi tersebut menyeru kami, tetapi kami malah berlari menjauhinya." Ya, Khalid waktu itu. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya dan sebagian lagi mendustakannya. Ya, aku termasuk salah seorang yang mendustakannya dan menjauhinya hingga Allah menunjuki hati kami untuk beriman kepadanya dan membaiatnya. Jadi kita tahu ya Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah, ya. Jauh setelah sahabat yang lain. Kata Khalid, "Saya termasuk yang mendustakannya." Ya, saya termasuk yang saat itu mendustakannya dan menjauhinya hingga Allah menunjuki hati kami untuk beriman kepadanya dan membaiatnya. Lalu beliau berkata kepada aku, "Engkau adalah pedang Allah yang terhunus terhadap kaum musyrikin." Beliau juga mendoakan agar aku diberi kemenangan. Ya, maksud beliau itu Rasul SAW berkata kepada aku, "Engkau adalah pedang Allah yang terhunus terhadap kaum musyrikin." Ya, Rasul juga mendoakan agar aku diberi kemenangan. Kata Khalid ibn Walid, "Sejak itulah aku disebut dengan pedang Allah. Jadilah aku orang yang paling keras terhadap orang-orang musyrik." Itu kata Khalid ibn Walid. Jadi bukan berarti pedang Allah itu pedangnya dikasih sama Allah, bukan. Itu julukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Georgius kembali berkata, "Wahai Khalid, apa yang kalian serukan?" Khalid menjawab, "Kami menyuruh agar manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Rasulnya, dan agar mereka membenarkan seluruh syariah yang dibawa dari Allah, ya, yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu Georgius kembali berkata, "Bagaimana jika orang itu tidak mau menerima dakwah kalian?" Lalu Khalid menjawab, "Maka kami serukan mereka agar membayar jizyah
dan kami siap melindungi mereka. Ya, Raja Georgius kembali berkata, jika mereka tetap tidak mau bayar jizyah bagaimana? Khalid menjawab, maka kami akan mengumumkan perang terhadap mereka. Lalu Georgius Raja bertanya, apa kedudukan bagi orang yang menerima seruan kalian dan masuk ke dalam agama kalian pada hari ini? Nah, jadi ini orang cerdas gitu. Dia katakan, apa kedudukannya buat orang-orang yang menerima Islam, yang menerima seruan kalian dan masuk Islam hari ini? Ya, bukan seperti sahabat yang awal-awal masuk Islam. Kata Khalid, kedudukannya sama dengan kami dalam seluruh kewajiban dibebankan Allah kepada kami. Orang yang mulia di antara kami, orang biasa, orang yang pertama masuk Islam, dan yang akhir seluruhnya sama kedudukannya. Oh gitu, Masya Allah. Jadi Khalid meyakinkan bahwa kalau ente masuk Islam hari ini, kedudukan kalian sama dengan orang yang awal masuk Islam, pertengahan, ya, semua sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Khalid ingin meyakinkan bahwa kalau Jarajah atau Georgius masuk Islam, ya sama kedudukannya dengan Khalid ibn Walid. Maka Georgius bertanya, apakah yang orang yang hari ini masuk ke dalam agama kalian akan memiliki ganjaran yang sama dengan yang masuk sebelumnya? Khalid menjawab, ya, bahkan lebih banyak lagi, kata Khalid ibn Walid. Ya, Masya Allah, ini karena orang-orang Romawi kan orang-orang Kristen yang dia tahu pahala, tahu dosa gitu ya, ada meyakini juga akan akhirat gitu ya. Maka pertanyaannya seperti itu, apakah orang yang hari ini masuk dalam agama kalian akan memiliki ganjaran yang sama dengan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk Islam lebih dulu gitu? Khalid menjawab, iya, bahkan lebih banyak lagi ganjarannya. Gitu ya. Maka kemudian Jarajah bertanya, bagaimana bisa sama seperti sementara kalian telah mendahulinya? Jadi ini orang yang kritis gitu ya. Gimana bisa sama? Padahal kan kalian sudah masuk Islam lebih dulu. Gimana sama dengan orang yang masuk Islam belakangan? Nah, Khalid menjawab, sungguh kami menerima Islam dengan peperangan. Dan kami membaiat Nabi kami sementara beliau hidup di tengah-tengah kami. Selalu datang kepadanya berita dari langit dan beliau memberitakannya kepada kami dari Al-Quran. Menunjukkan kepada kami mukjizatnya. Maka pasti orang yang melihat apa yang telah kami lihat dan mendengar apa yang telah kami dengar tentang hujah-hujah dan keajaiban mukjizat akan beriman dan membaiat beliau. Namun kalian tidak melihat apa yang kami lihat, ya, dan belum pernah mendengar apa yang kami dengar mengenai mukjizatnya, perkara-perkara luar biasa dari lainnya. Maka barang siapa yang masuk agama kami dengan niat yang benar dan jujur akan lebih utama dari kami. Maksudnya begini, Khalid ibn Walid ingin menegaskan bahwa kenapa orang yang beriman saat ini jauh lebih punya pahala besar ketimbang orang-orang sebelumnya. Khalid mengingatkan bahwa kalau dulu kami para sahabat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami langsung lihat itu dari Nabi. Kami lihat langsung Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Kami langsung melihat mukjizat-mukjizat itu, kami lihat langsung. Ya. Kami melihat langsung Rasulullah, kami lihat mendengar langsung firman Allah dari lisan beliau, kami langsung melihat mukjizat-mukjizatnya, kami langsung lihat gitu ya. Jadi maka kemudian kami ya beriman dan membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi kalian ini setelah Rasul tidak ada, kalian tidak melihat apa yang kami lihat. Kalian juga belum pernah mendengar apa yang kami dengar mengenai mukjizatnya dan perkara luar biasa pada diri Nabi. Maka siapa yang masuk agama kami dengan niat yang benar dan jujur akan lebih utama dari kami. Kenapa? Ya, ini yang disebut Rasulullah SAW, orang yang mukjizatnya luar biasa itu, orang yang, maaf, imannya mengagumkan itu adalah orang-orang yang datang setelahku, dia tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Nah, gitu kira-kira. Ya, Khalid menjawab demikian, ya, kalian itu lebih utama. Ya, kenapa? Karena kalian beriman tanpa melihat Nabi. Kalau kami beriman, karena kami lihat Nabi langsung, lihat Rasul menyampaikan Quran, ya, menerima wahyu dari Allah, melihat langsung mukjizatnya, keajaibannya, ya. Maka kalau kalian beriman sebenarnya wajar, ya. Nah, kalian ini beriman tapi tidak melihat Nabi, maka kalian lebih utama sesungguhnya. Kira-kira begitu ya apa yang disampaikan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Maka Georgius berkata, demi Allah, apakah engkau menjawab pertanyaanku dengan jujur dan tidak bohong padaku? Khalid menjawab, demi Allah, aku telah menjawab pertanyaanmu dengan benar dan Allah menjadi saksi atas apa yang kau tanyakan. Maka ketika itu Jarajah Georgius membalikkan sisi perisainya
dan masuk ke dalam barisan Khalid sambil berkata, ajarkan aku Islam. Masya Allah. Maka Khalid segera membawanya ke tenda dan menyediakan satu bejana air lalu menyuruhnya mandi, kemudian sholat bersamanya 2 rakaat. Sebagai tanda, Georgius, salah seorang panglima pasukan Bizantium Romawi, masuk Islam. Melihat pembelotan jarajah, Georgius, pasukan Romawi menyerbu ke barisan kaum muslimin. Maka kaum muslimin mulai berlari dari posisinya kecuali pasukan yang ditugaskan menjaga. Ini dipimpin oleh Ikrimah ibn Abu Jahal dan Al-Harith ibn Hisham. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kemudian berikut terjadi ya apa peperangan secara terbuka. Ya, pertempuran dimulai pada hari pertama pertengahan Agustus 636 Masehi dengan 2 tentara terpisah kurang dari 1 mil. Bizantium mulai serangan awal terhadap pasukan muslim dengan mengirim 4 pasukan. Namun serangan awal tidak kuat karena panglima mahan mereka ya. Bizantium hanya mencoba menemukan titik lemah di garis pasukan kaum muslim. Hari kedua, pasukan Bizantium menyerang saat fajar. Mahan meluncurkan 2 pasukan untuk menyerang bagian tengah garis muslimin. Tetapi serangan itu hanya untuk mengecoh ya, karena serangan utama dari datang dari sayap. Bizantium membuat kemajuan besar dengan serangan dari sayap ini dan nyaris meraih kemenangan. Namun kavaleri cadangan Khalid membuat perbedaan dan muncul sebagai penyelamat. Kavaleri itu pertama-tama menutupi sayap kanan pasukan muslim dan kemudian ke kiri. Pada hari ketiga Bizantium mulai serangan lagi. Kali ini mencoba menerobos lini di mana sayap kanan muslim bergabung dengan bagian tengahnya. Lagi-lagi pasukan kavaleri berkuda cadangan muslim membuat perbedaan mencegah bencana dan mendorong Bizantium kembali ke posisi semula. Pada hari keempat Bizantium kembali mendekati kemenangan, percaya bahwa serangan hari sebelumnya telah sangat melemahkan sayap kanan pasukan kaum muslimin. Maka Mahan melanjutkan serangan di bagian tersebut ya. Kali ini orang-orang Armenia dari tentara Bizantium benar-benar menembus garis kanan muslim dan melaju ke perkemahan mereka. Namun sekali lagi kavaleri cadangan Khalid mencegah bencana itu. Khalid membagi kavaleri itu menjadi 2 bagian utama untuk menyerang orang-orang Armenia dari setiap sisi, menghadapi pasukan muslim di 3 sisi, membuat orang-orang Armenia dipaksa untuk mundur dan garis pasukan muslim dipulihkan. Ada kerugian yang signifikan di masing-masing pihak pada saat itu. Pada awal hari kelima, Mahan mengirim seorang utusan kepada kaum muslimin yang meminta gencatan senjata beberapa hari untuk dinegosiasikan. Di hari kelima itu, orang-orang pasukan Romawi sudah mulai merasa berat ya untuk menundukkan kaum muslimin. Maka mereka meminta gencatan senjata. Abu Ubaidah bersedia menerima usulan tersebut, namun Khalid menolaknya. Perang pun berlanjut. Jadi Khalid nggak setuju kalau diadakan gencatan senjata. Maka perang terus berlanjut, meski tidak ada pertempuran besar hari itu. Sampai hari kelima, kaum muslimin tetap menggunakan strategi bertahan. Nah, baru pada hari ke-6, dengan asumsi bahwa semangat pasukan Bizantium telah melemah, ya, Khalid memerintahkan sebuah serangan. Ia berencana menggunakan pasukan kavaleri berkudanya untuk mengalahkan pasukan Bizantium, meninggalkan infanteri mereka tanpa dukungan kavaleri dan terbuka terhadap serangan dari sisi dan belakang, kiri, kanan, dan belakang. Selain itu, Khalid juga merencanakan penyerangan simultan besar-besaran di hari, ya, di bagian kiri Bizantium yang akan menggulung mereka ke jurang sungai. Nah, jadi ingat ya bahwa posisi pasukan Bizantium Romawi di belakang mereka itu sungai gitu ya, sementara kaum muslimin di belakangnya tidak ada sungai. Bahkan Khalid bin Walid menempatkan pasukan di tempat yang mudah akses strateginya gitu. Khalid kemudian mengarahkan kavaleri berkudanya untuk menyerang bagian belakang infanteri Armenia. Di bawah tekanan serangan 3 lapis kavaleri muslim, orang-orang Armenia itu hancur membawa sisa-sisa tentara Bizantium bersama mereka. Pasukan Bizantium dan tentara bayaran yang terdiri dari bangsa Arab dan Armenia yang tidak terbunuh di medan perang menyelamatkan diri ke tepi sungai yang terjal. Ya, sungainya juga bukan sungai yang landai, tapi sungai yang terjal gitu ya. Sungai yang kemudian di bawah gitu. Ya, dan ke lembah Rukad, beberapa orang yang berusaha menyeberangi sungai justru hampir dibantai di sisi sebelahnya. Theodorus sendiri tewas dan pasukan kerajaan berubah menjadi sekumpulan prajurit yang panik, putus asa dan berantakan. Ya. Pasukan perang Yarmuk mengamankan Suria dan Palestina bagi kaum muslimin. Khalid kemudian merebut kembali Damaskus dan Homs. Kaisar Heraklius kembali ke Konstantinopel untuk mengkonsolidasi pasukan yang melawan serangan muslim di Mesir. Selamat berpisah wahai Suria, sebuah negeri sempurna yang direbut musuh. Demikian kata perpisahan diucapkan oleh siapa? Heraklius sebelum kembali ke Konstantinopel. Di pihak lain, satu cobaan besar kepada pasukan kaum muslimin yang baru saja meraih kemenangan gemilang. Datang surat dari Madinah yang menyatakan bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat. Sekarang yang merintah ialah Umar, bukan Abu Bakar.
gitu ya. Ini apa? Jadi tengah peperangan ya, tetapi ketika musuh sudah terdesak itu ya, maka datang berita itu kepada pasukan kaum muslimin, datang berita dari Madinah bahwa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu wafat ya. Dan digantikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan sambil memberikan instruksi penggantian panglima pasukan dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tetapi Khalid bin Walid sempat mengamankan sementara surat itu karena perang sedang berkecamuk gitu. Jadi Khalid yang menuntaskan lebih dulu peperangan sampai betul-betul sudah sempurna terjadi perangan. Ya, setelah itu Khalid baru menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, strategi Khalid terbukti jitu, pasukan tengahnya mendesak jantung pasukan musuh hingga memisahkan pasukan kavaleri berkuda Romawi dengan infanteri, ya pasukan jalan kaki. Dengan siasat ini Khalid berhasil melemahkan sayap kanan dan kiri musuh. Pasukan kavaleri Romawi semakin terdesak hingga melarikan diri dari pasukan infanteri. Jadi pasukan infanteri itu pasukan jalan kaki, pasukan kavaleri itu pasukan berkuda. Ya, semakin terdesak dan melarikan diri melarikan diri dari pasukan infanteri. Jadi awalnya kan pasukan kavaleri itu untuk menjaga-jaga pasukan infanteri. Tapi kemudian diserang terus, terdesak. Akibatnya pasukan infanteri, pasukan jalan kaki semakin lemah akibat kekalahan pasukan berkudanya. Maka banyak pasukan Romawi yang tenggelam di Sungai Yarmuk dan Sungai Wakusa. Kebanyakan pasukan yang tenggelam adalah pasukan yang dirantai tadi, yang setiap orang dirantai tujuh orang. Ya, banyak pasukan Romawi yang tenggelam di Sungai Yarmuk dan Sungai Wakusa itu karena serangan dan strategi yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya, nah jadi inilah kemudian perang yang perang Yarmuk ini yang membuka kemenangan ya berikutnya. Penaklukan besar-besaran wilayah Syam secara umum, secara khusus, dan juga wilayah Romawi secara keseluruhan. Ya, dan inilah peralihan antara kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemudian nanti setelah datang surat itu berita bahwa Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab dan pasukan dikendalikan ya dipegang penuh ya oleh panglima pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, dari kemudian Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya. Baik ya, terus sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian ya yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini sesi-sesi akhir ya. Sirah sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, insyaallah berikutnya kita akan bahas sahabat mulia lainnya, ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu jauh lebih panjang ya. Kekuasaan kekhilafahannya dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian Kang Ai, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz, menggugah sekali apa yang tadi disampaikan oleh guru kita sebelumnya. Baik sahabat yang memberikan Allah, bagi sahabat yang ingin bertanya, sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya Ustaz. Tapi sebelum kita melaju ke pertanyaan, ada pesan-pesan pariwara yang akan disampaikan oleh tim Ngaji Subuh. Silakan. Kopi, sebuah tradisi yang lahir dari peradaban Islam. Sahabat para fuqaha, teman para ahlu zikir, dan kawan sejati para pencari ilmu. Memang nikmatnya ngaji sambil ngopi. Kopi ngaji. Dunia gonjang ganjing tatkala syahwat kaum durjana berkuasa. Kejahatan terjadi secara struktural dan sistematis. Tatanan sosial kacau balau, ekonomi morat marit. Hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Begitulah gambaran ketika Islam dicampakkan dan kekufuran merajai.
Padahal Islam adalah agama yang sempurna, sekaligus ideologi yang mampu diterapkan secara totalitas di berbagai sendi-sendi kehidupan, baik aspek spiritual atau ruhiah, dan politik atau sia-sia. Seharusnya umat Islam yakin, Islam adalah jawaban dan solusi atas karut-marutnya dunia akibat penerapan aturan sekuler. Hanya dengan Islamlah perpolitikan dunia mampu menyejahterakan dan menebar rahmat ke seluruh alam. Bagaimana Islam mampu memecahkan problematika kehidupan? Bagaimana Islam menjawab tantangan politik dunia saat ini? Taskif.com mempersembahkan kelas intensif politik Islam intermediate, diasuh oleh narasumber yang ahli di bidangnya, Ustadz Budi Mulyana SIP MSI, pengamat hubungan internasional, Ustadz Dwi Chondro Triyono PhD, pakar ekonomi Islam, Ustadz Farid Wajdi SIP, Direktur Forum on Islamic World Studies, Ustadz Dr. Rian MAG, pengasuh kajian siasi di channel YouTube Ngaji Subuh TV. Inilah kelas yang akan membahas secara mendalam politik pemerintahan, politik pendidikan, politik ekonomi, politik hukum dan peradilan, politik militer dan pertahanan, politik dalam dan luar negeri, politik media massa dan informasi, sampai politik sosial budaya. Bagaimanakah strategi Islam mampu mengurus politik di berbagai aspek kehidupan? Temukan jawabannya di taskif.com. Segera daftar, karena melek politik butuh amunisi, dan temukan amunisinya di sini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Silakan bagi sahabat yang ingin mendaftarkan di pesantren digital Taskif dan mengorder kopi ngajinya ya. Ya, kita lanjut ke guru kita, Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama saya ambil dari Zoom, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apa alasan Jarajah atau Georgius ya mendatangi Khalid bin Walid sebelum perang? Mohon penjelasannya, Nuhun, katanya Ustaz. Baik ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan perkara yang aneh ketika Georgius atau Jaraja itu hendak menemui Khalid ibn Walid ingin mengetahui tentang Islam. Kenapa? Karena di tengah orang-orang Nasrani sendiri, orang Kristen, termasuk diantaranya Heraklius gitu ya, pada saat menerima surat dari Nabi SAW, sebenarnya mereka sudah meyakini gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen Romawi saat itu sebagian besar di antara mereka yang mereka baca Injil, yang mereka baca kitab-kitab sebelumnya, yang mereka dapatkan penjelasan dari pendeta-pendeta mereka itu tahu bahwa ada nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka yakin itu. Ya, dan bahwa ciri-cirinya itu dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab Injil itu dijelaskan tentang ciri-ciri kenabian. Ini termasuk ketika misalnya Kaisar Heraklius itu ketika Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan kafir, Abu Sufyan itu masuk ke wilayah Gaza, Palestina, itu sebagai kafilah dagang, ditanya ya, dibawa di hadapan Heraklius, ditanya berbagai macam hal tentang ciri-ciri nabi itu, dan itu klop dengan yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Nah, sebenarnya posisi Georgius atau Jaraja ini adalah posisi yang antara apa istilahnya, dia sudah tahu tentang Islam, itu sudah tahu tentang Nabi Muhammad, sudah tahu, cuman ingin diyakinkan gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah banyak mendapatkan gambaran berita-berita tentang Islam, hanya mungkin dari bukan dari orang Islam ya, bukan dari orang Islam. Maka ini langkah Georgius, langkah yang sebenarnya patut diapresiasi. Jadi kalau ingin tahu tentang Islam, tanya kepada orang Islam. Kira-kira begitu. jangan tanya dari orang lain gitu loh. Nah, sama ini ibarohnya buat kita itu adalah kalau ingin tahu sesuatu, itu langsung tanya dong ke orangnya, langsung tanya dong ke pelakunya, jangan tanya ke orang lain, maka tidak akan objektif gitu. Nah, langkah Jaraja ini itu sebenarnya didasarkan atas dasar penasaran dia. Ya, ingat ya, Jaraja itu sampai tahu kalian, engkau Khalid disebut Saifullah, pedang Allah. Coba dari mana dia tahu? Kecuali dari berita yang banyak tersebar luas bahwa Khalid bin Walid itu selalu memenangkan pertempuran. Artinya Jaraja ini mencermati perkembangan kaum muslimin. Dia
tahu betul, mencermati gitu ya, apa namanya, bagaimana kaum muslimin itu kemudian mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Itu Jarajah tahu gitu, sampai dia tahu bahwa Khalid itu digelari Saifullah. Dia pikir Saifullah, pedang Allah itu, pedangnya dikasih sama Tuhan gitu. Ternyata itu dijelaskan, Khalid itu julukan dari Rasulullah SAW kepada aku, kata Khalid. Nah, jadi alasannya begitu ya. Jadi sebenarnya Jarajah itu, dia atau Georgius itu sebenarnya sudah ada apa, sudah mengetahui Islam ya, walaupun belum utuh gitu loh. Dia sudah tahu Islam itu, cuman masih penasaran. Nah, inilah waktu kesempatannya ya. Khawatir keburu mati, kan ini perang posisinya. Maka dia ingin dulu temui, mana Khalid, saya ingin bertemu gitu ya. Pasukan Romawi nyangkanya negosiasi gitu ya, atau kemudian perang tanding, tapi ternyata ya dalam dialog singkat itu ya ternyata apa, Allah kemudian tanamkan hidayah. Nah, ini juga ibarahnya buat kita, saya sampaikan begitu ya, bahwa antum bisa bayangin, orang ketika perang aja bisa ngajak orang lain masuk Islam. Benar enggak kira-kira? Itu kan ingat loh, Jarajah Georgius di kudanya, Khalid di kudanya. Ini dialog di antara kuda, masing-masing kuda loh. Bukan di warung kopi kayak kita gitu kan. Bukan kemudian di rumah makan kayak kita gitu kan, berkali-kali ngajak orang minum kopi, cuman dapat minum kopinya aja kan, kira-kira gitu. Ya, apa, harusnya jauh lebih dahsyat dari itu gitu. Bayangkan Khalid bin Walid ya, ini kalau kita lihat dialognya itu mungkin hitungannya kurang dari 5 menit ini. Ya, kalau kita lihat dari dialognya mungkin hanya sekitar 2-3 menit saja ini. Dialognya sangat singkat. Tapi bayangkan dialog yang singkat itu, bukan hanya dialog yang singkat ya, tapi dalam situasi perang. Situasi di sana menunggu komando, di belakang juga menunggu komando. Anda bisa bayangin gitu. Ini situasi yang genting sebenarnya. Tetapi disitulah hidayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan hidayah, maka kemudian Islam itu akan tertanam gitu dalam hati-hati dan dada-dada mereka gitu. Jadi ini banyak pelajaran ya, buat kita semuanya. Wallahualam. Masya Allah Ustaz, luar biasa. Jadi jawaban Islam itu sebenarnya logis Ustaz. Kalau yang ya, tadi yang pertama dari yang di jawaban Khalid terhadap pahan itu kan seakan-akan ya karena hinaan ya, di betul, di ini ya, ditekan, bukan ditekan ya, takut-takuti yang tidak rasional juga sebenarnya. Tapi ya, kalau jawaban ke Jarajah itu sangat rasional, di mana pedang Allah itu bukan pemberian dari Allah kan gitu. Luar biasa. Jadi maaf ya, saya ingin sampaikan gini. Khalid bin Walid itu tahu persis jawaban. Khalid bin Walid itu tahu persis siapa orang yang bertanya untuk menakut-nakuti, siapa orang yang bertanya karena kejujuran. Gitu kan. Jadi kenapa ketika Fahan bertanya, saya tahu kalian keluar dari Madinah, dari negeri-negeri kalian itu karena lapar kan? Karena ini kan gitu. Kalau gitu saya kasih deh kalian 10 dinar masing-masing, pakaian, makanan, pulang. Ya kalian ke negeri kalian, tahun depan datang lagi. Nah, itu Khalid tahu ini sebenarnya meremehkan kaum muslimin. Ini ungkapan untuk melemahkan mental kaum muslimin gitu. Maka jawaban Khalid pun apa? Ya lebih dahsyat lagi gitu loh. Jawaban Khalid itu justru jauh lebih dahsyat melemahkan apa namanya mental mereka. Siapa bilang saya kesini karena kemiskinan?